Dewata para rawuh tamu dengan ingkang kol hormati awet mereka pada pun al mukaro permagi haji saya muroh mah dimyati sama rawuh problem sama ni kos semoga pada ringan sedoyo kulit mereka tempat pangan dicorek yang sama rinantam wadon ing dalu menikok wadini dukap adi coro cadai bun dari gih Adur Sabda Tomo Utawi Maidotul Hasanah Wadar tasya Tashagur Walmatul Khaitan Ananda Muhammad Farel Firman Sah Putar Hanto Egang Dalam Berigo Dibun Wadaragan Dining Pada Dibun al Romo Kiai Haji Saif Romah Dimayati Pengasuh Pondok Pesantren Abu Darin Kendal Bujun Negoro Kata di bawah tempat tadi pun Waktu al-sahwat tadi pun Kehaturakan Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad السلام عليكم ورحمة الله وبركاته <applause> الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفعنا وقرة أعيننا محمدين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأن المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Amma ba'du fa'akul hadratul mukarramin Tumpatang baru alim ulama Bapak-bapak kiai sebulan minit sepuh Kamu undangan kakung semuanya putri Yang dahat kini hormatan khusus tempat Sohib walimah Yang kakul hormati Mengawali yang gini pun kakul matur Wonton dalu menikau kakul ngajak tumpatang penjendengan Setoyo semoga rauh syukur kita Setoyo dateng ngeresani pun Allah Atas anugerah kenikmatan yang kakul Betul nanti kita terami saya ngeresani pun Allah Semoga Semoga Anugerah menikah kita syukuri kelawan ucapan Alhamdulillahi Alamin kiyo, kan tiang ini pun kita tanpa berusaha mensyukuri datang nikmat yang yang sambun Allah paring agen anda tersakan ridhani pun Allah tanpa mayungi datang kehidupan kita sedaya hingga dalam perjalanan hidup kita kita tansah dipun pari kesadaran bila mongsa kita wonten alam dunia ini wates watas wantan mangsa nih. Suatu saat tadi kalau atas demuki, mongso sampun tutup tentu kita bakal dipun bundut dening Allah gelem ora gelem. Kanti kesadaran yang kan selalu terpupuk atas mengatakan wadon mana tentu bakal nyemangati kita untuk selalu patuh seri pun Allah dalam setiap aktivitas kehidupan yang kita jalani. Semong semongso mongso bincang, pun wancini, kita dipun bundut dening Allah kita setyo pikanto tidak khotimah amin Allahumma amin. Salawatullah wassalamu, ganti ucapan Allahumma salli wa sallim mubarik ala sayyidina Muhammad Mungkin tansah kunjuk tumateng pribadi agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ganti pangajat pangakah sarana ini pun kita reman mau sholawat dateng kancing Nabi Tansah berusaha dari agen puno pegang sampun dipun atur agen kancing Nabi tebing akhirnya kita dipun ageni sumat sumatipun dan dalam kehidupan menikau kita dipun ciprati dining Allah sifat-sifat kemuliaan Kata singgang sambun Allah sokno datang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Utam ini pun sifat kesabaran, ketabahan, uki kasih sayang, welas asih di dalam meracut hablumin Allah, uki hablumin dalam kehidupan meninggal. Lan terpenting mugi mugi kita di akoni datu sumati pun dan kita nggak ada kesempatan nabi syafaat sayang beliau langgung langgung syafaat aluthba yaumal qiyamah, amin Allahumma amin. Masyiral Ma muslimin wal muslimat rahimakumullah tamu undangan sedaya kemawon ingkang dipun mulyakaken dening Allah. Pangapunten ingkang agung niki wau kalau berangkat saing griya keranten mboten wonten informasi. Dados kula berangkat lewat ngasem. Nilalah dugi ndangerong jembatane dibongkar. Terus kula tengah-tengah datang mriku kula bingung akhirnya nembe yang salah informasi pilih kangen lewat kali tidu mangen morwosari lek like, ngerti kono jam piro aku ribon gula ngebel gih gula ngalah mawon jenian jemput sepeda motor buatin masalah wong kene kono wae tidak lah sing jemputin buatin foto hp jemputnya pun tuh gini jembatan meriku buatin buatin balik neh akhirnya dijadikan yang memiliki nek wonge nong perapatan nah akhirnya gih gula bolak balik tuh gini memiliki rotok dalu mulo ngapun tendeng kang tapi yang jelas pinanggian kita wonten dalu menika mugi-mugi dados saksi kita atas persaudaraan kita yang bisa kita jadikan sebagai sarana kita untuk menjadi saksi kelak di yaumul qiyamah amin Allahumma amin Enggang jelas penjenengan nggih ya, sampun sradi dangu anggenipun pinarak juga sampun pegel napa dereng mula ngapunten ingkang kathah mbok pilih kula telat tapi wong jenenge tiang nyeneng no wong ni amin. ini ganjarannya gede amin Allahumma amin Gula niki mangkin batu teng yang langsung mantuk sebab jam 5 sore eh jam 5 pagi gula ketahuan wonton Semarang mangkin batu Semarang jam 11 gula ketahuan pun wonton datang itu temayang malih jadi pokoknya pelayan akan mawon mugi-mugi diparingi sehat sedayani amin Allahumma amin Para bapak, tuan para ibu hadirin hadirat yang dipun mulyakan dengan Allah. Dalu niki kita dipun undang kali Syaikhul Walimah yang enggak hajat pilih panjenenganipun ini pun ingkang putra Panjenengan dipun suwuni dongakno. pertama datang hajat dipun mungkin mungkin anggini pun hajat tansah pinayung berkah, yang pun Allah amin Allahumma amin. Kaping mugi-mugi putra ingkang dipun hitanaken menika kelak menjadi putra ingkang soleh Amin Allahumma amin. Anak yang menjadi dambaan hati belahan jiwa bagi orang tua. Kranten anak niku macem-macem. dating Al-Qur'an niku dipun dawuhaken anak niku ana sing dadi fitnah. Cilike nyenengno wong tua bareng gede malah mloro wong tua ya ora kurang-kurang. Ana sing dadi zinah pepaes maknanya hanya sebagai kebanggaan dalam kehidupan di dunia. Yang ketiga, inilah yang menjadi harapan kita, anak yang akan selalu menyenangkan hati kita, baik wonten ngalam dunia maupun benjang wonten akhirat. Dan ternyata nyenang no boten harus dengan harta atau dengan dunia boten, tapi dengan kasih sayang. Wonten satu cerita Tengene satu daerah niku wonten tiang nggak ada anak niku sekawan lanang-lanang kabeh Dilalah anak barep niku di pun sekolah no sampai dokter sampai lulus sampai dokter spesialis penyakit dalam tugas datang Surabaya sukses sugih anak sing nomor kali niku di pun kuliahkan jurusan ini pun dateng gene eh, nopo sing tukang rusi tanah nopo jenenge notaris sampai yang baik pun nyepeng bagian ketanahan dateng gini Bandung sukses anak kaping tiga dipun sekolah no jurusan insinyur sipil atau urusan bangunan sampai pada akhirnya dibandani kali tiang sepai ngetik no PT dateng Jakarta sampai sukses luar biasa bangunan sampai gedung tingkat 60 luar biasa anak sing terakhir niku badhe sekolah niku mboten purun kuliah diseneni wong tuane gak gelem kuliah senengane niku malah dolanan manuk lho apa manuk tenan iki ora manuk-manukan manuk lho dadi bangsane kater terus manuk napa jenenge opukse ngoten-ngoten niku dirumat Wong tua ini ku serengan banding banding no. Lain ini satu pelajaran berharga. Bila kita enggak ada ya, anak itu jangan pernah membanding bandingkan. Karena apa? Setiap anak itu punya dunianya sendiri sendiri. Jadi apa aja yang penting lah manfaat. Amin Allahumma. Amin. Begitu kian baik pun selesai SMA enggak gelem kuliah. Mestinya jatai kalih tiang supaya baditil petenak akabri. Umbo mau gelem lebuan akabri. nggih so wong kian baik nilai saya Sambil ngonten koneksi nggih bagus. Tapi buatin purut yang baik pun malah mencelat mbak ngurumat ternak burung sampai uang tuan ini bintang gerembengin banding banding namanya orang kaki kangmu dulu untuk sukses nih pak sukses sih jangan dilihat dari segi harta atau pak apa tuh gunanya uang sukses sih lah benayem yo toleh lah aku sakit wes ayem mau apa gula ingon lah kalau ayem itu harus dengan harta lah kenapa uang saat temennya ayem nih uang saat temennya tidak harus dengan harta kok yang penting hati ini son rompo yang paduwe gusti allah lah jadi ayem amin allahumma Penatian nah, di bucu, hayu raka prah, tapi ini matanya jelalatan yang kurang ajar kok. Halo, ini apa Maknane Maknanya hati iso sumeleh datang peparingi Allah. Mbok yang ngonton, bedino tuh ngeremengi, terus sampai akhiripun pun kawin nih, gue patah so bandani. Dulur dulu sing telpap telu nih, gue gampang hamangannya dianggap anak sing gagal, dulur sing gagal. Padahal dia mandiri betul, jadi ternak manuk menopo labut berhasil sampai luar biasa sampai ternak Akhirnya pun kawin gitu. Tidak melekan geria pinggir pun dalam med yang sepah gawe dewi. Wong tua gak gelemes. Koyo koyo dianggap anak sing gagal. Karena dia hanya melihat urusan ini urusan dunia dunia. Tapi pada akhirnya apa? Dilalah wong tuane sing kagung niki kenging serangan jantung meninggal dunia. Ibu esok akhirnya pun datu setruk pindah. Begitu setruk apa yang terjadi? Ternyata selama sembilan tahun ibu Eka Isopopo niku sing rumat niku gena anak iseng berdiri di ini, Masya Allah. Ternyata Allah siapkan untuk kemaslahatan orang tua anak sing ora kuliah niku ternyata malah ngerumat orang tuanya karena rumahnya paling dekat dengan orang tuanya. Masya Allah, anak sing disia-sia, sing di segala macam, sing jadi gak sukses gak apa-apa. Ternyata apa? Sing nyewo bendina, sing genjong, sing ngedusi, sing dulang ini gak anak ini. Lah anak sing suka-suka ya babar pisan, ya kur tok. Gimana kabar ibu? Yaudah. Halo. Lumba mau anak sing terakhir gini, yang kuliah, misalnya pun kebetang akabri terus sudah di tentara tugas nungone adoh. Lah wong tuane itu sopo sing rumah, paling lak buruh. Itu sembilan tahun di rumah. Masya Allah, anak ising Kadang kalau di bel, aku kangen bu masih banyak pekerjaan bu. Mohon maaf, Sing nunggu ini. Akhirnya apa yang terjadi ya Allah? Maha bejar engkau. Kau persiapkan anak-anak kami. Ternyata yang kami sia-siakan singkulo jeleh-jeleh. ternyata sing rumat kulo sampai sangang tahun dalam keadaan tidak bisa apa-apa nih. Mula jadi wong tua kudu belajar. Sing penting nopo anak jadi anak sing soleh. Amin Allahumma. Amin. Anak sing soleh niku anak sing nopo sing selalu menjadikan ukuran apapun kepada agama. Selama itu perintah agama seberat apapun dia jalani, selama itu larangan agama apapun yang gangguan apapun, godaan apapun akan ditinggalkan. Ini maknanya di sini. Mula kita belajar Jaluk ya jaluk yang Allah jadi anak kita mukum kuat jadi anak sing soleh wes jadi apa es yang penting soal soleh soleh itu adalah satu derajat yang dimana setiap orang Muslim di seluruh dunia solat niku mesti doa jenengan no. dengan tahiyat ni tahiyat at tahiyatul mubarakatul salawatul taibatulillah assalamu alaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh yang kedua assalamu alaina wa ala selalu ketika anak anda menjadi anak yang soleh maka seluruh dunia setiap ada orang salat kalau katakanlah seluruh dunia jumlahnya umat islam itu ada 2 miliar maka setiap hari anak itu akan didoakan oleh orang 2 miliar tadi amin Allahumma amin ini soleh ukuran ini ukuran enak seneng hasil gagal lopo berhasil enggak tapi ukuran niku ukurane oleh opora karwagomo jadi tidak mencari untung dengan cara yang tidak di oleh agama tapi yang menjadi tolak ukur pertama adalah iki karwagomo oleh opora nek oleh ya dilakoni nek ora ya nah, kadang kala kita lak mboten urusane anak sukses itu sampean pandang itu dari sisi kesolehannya napa dari sisi donyane Halo. Misalnya sampai nanti anak loro sing siji ki agar mulai gue oh, motor Fortuner sing siji sepeda ontel. Padahal sing sepeda ontel ini masalah masa Allah bendino dongak no sampai sing Fortuner babar pisang gue saya buat sukses sendiri. Fortuner ya. Mm -mm. Bareng begitu sampean mati sing dongak no ya sepeda ontel gue dan sing Fortuner babar pisang gue. Karena itu jangan sekali-kali kita mengukur kesuksesan itu dari dunia. Karena apa? Dunia sebesar apapun ketika kita tidak ada ya pasti akan kita tinggalkan. Nyun sewu kalau badai tanglet yang Bandung memiliki nenek wong mati suge sertifikatnya, akeh ini nopo nenek mati yang malah dipendem. Nek nenek ono aku pandani aku tak duduk eh. Maknanya sebesar apapun rumah sebesar baik apapun pasti juga akan kau tinggalkan maknanya apa ayo kita berusaha bagaimana apa yang Allah berikan ini semuanya bisa kita jadikan sebagai jalan kita untuk menggapai ridhane gusti Allah anak nek soleh dadi lurah lurah sing soleh yeso ya guru rakyat ya tenan tenanan dadi bupati bupati sing soleh yo ya tenanan dadi tani tani sing soleh yo ya garap tanah kanti jujur tapi nek beten soleh yo ya podo korupsi petani ya korupsi lah korupsi petani apa gus galeng apa? Itu galeng iso menggok menggok niku ditamping kene tamping kono. Ke ya Allah ya Rabbi. Zaman cilianku galeng ki wong, -wong, wong saat ini garing yang tipis kaya silet tok. Cara wong lewat no simpangan mereng miring jek kecemplung salah siji kok. Nggih lho mboten. Nek sing sepo-sepo lak menangi galeng zaman biyen nampa napa ciut, Pak. ini niki. ya gara-gara iki mau tamping kanan tamping kiri akhirnya konangan tamping-tampingan rai Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena itulah bagaimana supaya kita bisa meraih anak kita menjadi anak yang soleh satu, jangan pernah lupa untuk selalu dungo. Amin Allahumma amin. Dungo yang Allah. Karena doa itu sebagai bentuk pengabdian kita kepada Allah, sebagai bentuk pengakuan kalau kita itu manusia yang la haula wala illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya melainkan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wong iku nek ape mergawe kok gelem ndonga dhisik. Niku atine diparingi tenang. Kok umpama dheweke ini berhasil, dia sadar kalau keberhasilan semata-mata saya kersani pun Allah. Menawi kok gagal, dheweke tetap sabar sebab apapun yang Allah berikan pasti yang terbaik. Amin Allahumma amin. kenapa kita kadang kalau sering galau, sering susah karena kita kadang kala hanya berpaku kepada ikhtiar lali dongo lali pasrah nyanger gusti Allah mula nek kepengen hati ini tenang kembalikan semuanya kepada Allah oleh enak balik yang Allah ganti syukur oleh gak enak balik yang Allah ganti sabar amin Allahumma amin nah rata kita gak senengane susah mawon bu pak Jenengan jek nate susah? Jek sering susah apa ora? Sing susah napa? Halo? susah tapi sing disusahno ora anak bingung to. Nun? Ganti dhuwit. Heeh, hmm, aku takon, misale sampean dikaei uh, uh, okay, tapi sampean dikaei picekno uh, okay. piye? Aku takon, enak dhuwit akeh apa enak moto melek? Ya moto melek dikakeh ngono ya. Ura pilihan jenenge. Maknanya apa? Nikmat itu yang pertama paling tinggi adalah nikmat iman Islam. Yang kedua nikmat sehat. Sehat itu luar biasa, harganya mahal. Mula kadang kalau kita lali bahwasanya wong sing enak niku wong sing duwe akeh, belum tentu. Kula ada kanca niku mulai sing melarat sampai sing sugih, ternyata yang bahagia itu tidak orang yang kaya, orang yang selalu bisa menerima terhadap apapun yang Allah berikan. Akeh wong sing sugeh, tapi ternyata dalam hidupnya tidak merasakan kenikmatan itu. Kalau gadah konco pak, dilalah zaman melarat niku tahun 90 tasik melarat teng pondok niku ya Allah mangan opo opo niku tenang. Begitu kemarin tahun 2008 ketemu Dati wong sugeh luar biasa. Tapi dia sambat. Kenapa? Ayo, biar aku jaman nopo pondok melarat. Urai tuku apa opo, opo tapi oleh mangan nopo-opo. Lo saiki tuku apa opo, opo tapi gak oleh mangan nopo. Enak ndi? Ya Allah, apa mangan Sate wedus, darah tinggi. Apa mangan ngene samurat. Apa mangan ngene kena pojone kolesterol, pe mangan ngene, kena kencing manis. Ya, kencing manis saat ini lak usum ya, Pak ya. Nggih. Padahal kencing manis zaman biyen ku nyerange lak nyerang umur 40 ke atas. Saat ini mboten joko-joko umur 15 padha kena kencing manis. Lah buktine yang wong manis kudu kencing kok. Loh, eh, halo. Berarti kena apa kuwi? Kencing manis. Ya Allah ya Rabbi, mulo ayo kita belajar. Jesep ya enak dek bian sep senajan raiso tu apa boleh mendok emplok mayaran terlalu emplok apa apa timplok sah kia Allah mangan ni nong prasmanan ngantenan dia ya Allah nong hotel gedung ini, kuh, panganan macem-macem telok -macem. rawani telok rawani dadak mae apa sego jagung nyel ya Allah ya lagi panganan bayiku aku mulak mulak alhamdulillah senajan durung diparingi suatu kuah popo tapi oleh mangan no popo saat ini tonggo beleh wedus yo ya. belah mentok yo ya. belah sapi yo ya. belah tewel yo ya. e -e, pokok emplok amin allahumma amin enak mulo jangan sekali-kali kita mengatakan bahwa sebahagia itu tidak duit akeh belum tentu dan mulo jauh sampai kita karena kita berpikirnya kita hanya mau Lho niki dipikir sing tenanan. Iku sing manfaat aku ngoten lho. Lah kula nggih ngaten. Kula iki nek rokok boten kuwi mbangno wong kula boten nate tumbas rokok. Kula setu hari itu rata-rata dapat rokok pinten minimal 12 pak satu hari sampai 15 pak. Iku sing tampak 5, kadang cek sisa 10, kadang sisa 7. Sak niki nek 700 pak tak sik wonten teng Griyo niku. Dadi nek wonten kanca pondok teko tak garahi wani rokok 40 pak. Kok akeh men iwangi ngentekno.

Lho, bener ta? Nah? Mula bapak-bapak takoni -bapak, bapak anake, Pak sampean rokokan lho, sesuk nek mati piye? Ya disumet neh ta kok mati kok. Eh? Lho, sakniki nyuwun sewu, rokokan kena penyakit paru-paru, tapi sing gak rokokan malah kena penyakit rupa-rupa kok. Halo? Apa? Rupa-rupa, lara rokokan. Lha ngono mulane ana rokok menjadikan hipot, hipot, eh ya apa? hipotensi impotensi apa wih? berarti raiso jadi lanang ya berarti ibu malah enak tuh orang rawayo yang lanang kok, mulai enak jadi lanang sampai enggak sama macam-macam mau lanang itu saat temennya apa yang mau gak disumbeli rokok ini malah nyacai tidak kaprah wih mulai alhamdulillah sampai di bujok rokokan jadi mau mau sampai gerbang indah ya tenang rokokan didah jadil wih gak enggak disumbeli rokok alah oh, malah nemen wih halo malah alhamdulillah bujuro rokoan. Lain aku lo rokoan, urusan ini betul masalah nopo nah, kok. Kulo yakin kalau dia kulo kok. Cuma nong pondok yang rokoan. Hey, rokoan. Hey, rokoan zat. Kayak yang kerja kok rokoan. Dilala suatu saat lo wato. Kak ya, rokoan. dicat jagong yai. Hai hey, rokoan. Kapunten yai kulo wato. Lo wato kau laran rokok gua blok. Lo gua blok terus pun Ya rokok sampai wato era betah. Kok. Malah rokok i seng laran ini leren, gitu ya.

yang tidak baik Yojo yo sampai ngarep nawang no liya berhenti dari hal yang tidak baik itu awak kita tuntut dulu untuk melakukan kebaikan sebelum kita menuntut anak juga melakukan keba kebaikan sebagaimana jangan kamu menyuruh anak kita berhenti melakukan satu perbuatan keburukan sebelum kita juga berhenti melakukan keburukan karena apa nggak mungkin sambung ayo nang potong aji malah pakai delok apa TV Ojo tukaran Pak Mbak bantahan bantaan bedino Innalillah wa inna ilaihi rajiun awan ya tukaran Kita bengi ya kelon Kenapa rumah Kadangkala rumah tangga itu hilang keberkahan Karena kita sering salah karo pasangan hidup kita Tapi jarang jaruk sepura Halo Halo Nih Sampai nyuan sewu bapak-bapak Pak Pak Sampean di bojo, buju, bojomu di dulur. Jenenge dulur ipe ya. Eh, Mbak Yuni, sampean petuk bojo dulur ipemu. Ya wis purane enteng Pak Enteng, jajal nang karo bojomu enteng Pak Bot. Yo. Sampean di bojo, buju, bojomu duwe kangi, duwe dulur. Lanang jenenge dulur ipe ta. Sampean petuk dulur ipe, dulure bojomu, Kang sepurane, Dik sepurane gampang. jajal karo bojomu dhewe abot penteng. Kenapa ya, buat? Padahal wong sing paling akeh kita, salai, ya kita bapak, bapak, salah ya bojo kita piyambak, bapak-bapak iki. Saling salah kula nggih kali bojo kula piyambak. Lah, kesalahan-kesalahan yang tidak dimintakan maaf ini sekalipun wis sajer niki dadi ganjalan nang ati. Nek nah, semakin hari semakin besar akhirnya ati dadi natos suatu saat ana masalah gampang malah nemen ajure. bilah min nah, dzalik. Mula sing paling apik uang itu selalu minta maaf, kalau bisa pagi hari jaduk sepuro sore jaduk sepuro ojo sepurane ini jadi ke pas wayeri ya ini yang ada Sing lanang medun gor yang ada yang Pak sepurane ya Pak kaya salah podo dia aku ya kaya salah aku jam lalu itu karena kok ayo riaya nanggone ngerejeng panas ini kok panas-panas ya, dia dulu kumpul kabeh kalau mau sok kok halah halah padahal esok bajalo Iya, cocok. dengan ini kok kontak kayak Sing ngapain juga sepura, bu, bu. Ayo nah, bapak-bapak, lihat sing ape, siapa sing paling ape, uang sing paling ape, sing di sini sekura. sepura. Nek bapak di si, berarti bapak lu ape, nek ibu sing di si, berarti ibu lu ape. Mulai sesuai dimulai ya, rang arah. <tuh> mereka apa? Isen, kau tahu? Heeh, nah, gampang tak uruhi bapak-bapak purun kula uruhi carane njaluk sepura supaya beres. Heeh. Nah, Sesuk sampean budal nang sawah kuwi, cek nang omah to? nang nduro kuwi, sampean terus metu omah nggo pajol kana terus. Celuk konjone omah, "Bu, apa sepurane oh, yo?" Lha wis beres wong isin sebabe si pethok raine kok. Lha nek gak pethok raine ya beres to. Heeh, la nah, ibu-ibu nek ngu pengjaluk sepura nang bapak isin gampang nutupi jare Pak. Sop, sepurane ya Pak ya. Aku salah. Ini. buka tok aku isin. Nek nah, sopurane ya. Halo. Nang ngene iki ra patisin to. Mulane ngene apa kula taklethi kali wong, Gus. Menawa nek wong kadang ngentut lho, wong sing ngentut bokonge kok sing diraupi raine. Lah rata-rata wong kuwi nek ngentut isin sing isin kuwi raine tembe Eh. Amin dilalah wayana wali mantus ngentut tit. Kuwi sing isin raine apa bokonge? Mula senajan sing ngentut bokonge ndah tapi sing diraupi ya raine Islam niku begitu indah kok. Wah, Masya Allah lah ngeten-ngeten iki sing perlu kita kaji kita goleki kangge napa tujuane mung siji tok muga-muga kita dadi hamba Allah sing selalu dinaungi ridane amin Allahumma amin syukur-syukur nek kita diangkat derajat dadi wong soleh, amin Allahumma Amin. Selalu kita menuju kepada kebaikan. Kalau toh mungkin bisa belum bisa melakukan kebaikan, minimal hatinya ditanamkan rasa senang kepada kebaikan. Sekalipun mungkin kita belum bisa lepas dari kemaksiatan, tapi tanamkan rasa benci hati kita kepada kemaksiatan. Sebab dipendawakan, wong sing atine seneng yang apik, senajan jantah durung iso nglakoni apik tapi nek atine wis seneng apik yakin suatu saat waku bakal diangkat dening Allah iso dadi wong apik. Amin Allahumma amin. Semenanga ana wong ahli maksiat tapi atine ditanamkan rasa geding yang maksiat, senajan ahli maksiat suatu saat pasti bakal ditas dening Allah iso ke maksiat. Amin Allahumma Amin. Dan inilah yang diajarkan oleh agama kita. Maknanya apa? Seneng non dice, hati kita yang nyampe, gelak non yang berkorelek. Senajan nijek terjun dalam lembah keburukan. Tahun 94. empat kalau gadah konco, konco kuloniku bandar dadu, apa? Apa pak? Otok lotok, dadu. Angger pemain nonggonku, gus. Aku pemain. Tunggak noyo gus lah berciakeh lah kurang ajar lah dadu orang ini kiai yuk dungu, Tetapi kontrol mana? Ya wes Tapi main nanti penong bluro gus. Lepudal jam dan aku yuk ya jam sebelas jolali, duhur salat, ngasar salat, maghrib salat, misak, salat, gue bungi ya dadu. Lalu masuk so, dadu kok salat. Yo rawaye dadu saat dulu ini waye, anu yuk ya salat. Lalu pe dadu kok salat? salat ini ibadah, dadu ki maksiat. Lalu maksiat bolak balik ini salat, bolak tinggal double tu sama Manane piye? Ya salat dadu ya terusno, salate ya aja tinggal. Lumayan dadune dosa salate ganjaran lak pokpek aku. Ngono ya. Iya, kalau Anda belum bisa meninggalkan maksiat, jangan pula kau tinggalkan ibadah. Dah, maknane tetep ngibadah senengo nyangka apian senajan jek dalam lembah maksiat. Iku sing dilakoni guru-guru kita biyen, kiai-kiai biyen, sehingga dalam perjuangan itu selalu bisa menemukan keselarasan. Satu contoh, Dek Bian itu wonten Yai namanya pun yai Junet. Yai Junet niku dilalah wali. Suatu saat anak bocah nom noman umur selikur tahun ahli ngombe. Bedino ngombe arak niku sak gelas soda gembira. Bumbung loh, bumbung pak. Bedino Angger ngaji dhek seneng, atine seneng. Wis seneng tapi ora iso ninggalno ngom. ngom. Akhire sowan dhateng Kyai Junet. Mbah, kula niki tukang mabuk, Mbah, tapi aku pengen dadi santri, Mbah. Tapi yo, nek kula dadi santri yo syarate ngene iki wae, aja sampe jenengan leren kula mbok larang aja mabuk. Kon, kon leren mabuk, aku yo ora iso. Aku yo mabuk terus tapi ya pengen dadi santri. Dan Mbah Junaet dicak sana. Lah nek kowe pengen dadi santri ya ngombe mu terus aja leren, nek leren ya Wah, cocok iki jarene. Cocok. Nah, aku nek ngono dadi santri tenan. Tenan Mbah, tenan. Pokoke nek dadi ngombe ya terus, aja leren. Wah, cocok. Ya wis, gelasmu gorenge. Ternyata kethokan bumbung lho, Pak. Oh, iki. Nah, ya wis sampeyanombe medina. Nang pondok ya sik ngombe terus. Mas santri tapi Mbah Junaet ya wali ya. akhirnya terus Mbah Junet ini mulai kerikil segede ini sak jendik-jendian itu jumlahnya sak kerasa kicong aku ngomong jimat dong ini sampean ngombe terus tapi tak jaluk aku yang ngerti ngombe kuwi sak durungi gelasmu mbok sok ya apa arak, ini cemlungi kerikil blek terus sok ya harak ngombe entek Sesuk mana? Apa yang ngombe nih. cemplungin nih, langsung nanjuru. Oh, coba buah akhirnya berdino siji sedino krikil siji orang dino krikil loro begitu seket dino ya krikil seket begitu orang atus dino bek mbah lah kok pun bek krikile ya mbah ya leren yang ngombe ya enggak mbah ya langsung leren sebab nopo kali mbah junet arak sing mlebu nang awak ki dikurangi sak itik sak i di hari pertama biasanya sak liter jadi kurang kur sangang atus sangang mili sesuk maneh kalong maneh kalong maneh begitu 10 dina wis rong 200 mili Rong 200 dina wis kerek caithik wong isine wis bekapo kerikil kon leren leren sebab napa ewe wis siap caithik 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 sing masuk nang awak sehingga begitu dikangen leren bisa leren sebab awake ewe siap Lenek uang biasa mabuk kok dikangen leren leren seminggu begitu mata orang jerigen. Halo, mulu nak sampean pengen leren rokok, ojo langsung sesuatu rokokan ditugel saiti. Halo, apa yang buat pak tukel nasi saiti? Uno sesi sontek. Amin Allahumma. Amin. Maknanya apa? Kalau toh kita belum bisa meraih semuanya, ya jangan tinggalkan sebagian yang kita bisa. Nyai teniki sing dilakoni Kiai yang kula ya teror. Tahun 9 92, 93. Kula nate ngaji teng mriki kok sian kok. Pak Joko nek biyen Pak Ma'ruf. Malah ngajine kena apa jenenge iku loh cocok lampah sampai matok maghrib ya. Wah tahun 92 ya. Nah kalau ini wonten tiang ini Tiang Lamongan ini Dilalah pekerjaannya PSK PSK itu pekerja seks komersial Terus dikian ya WTS ya. Ini gue gula ikut lo tentang Rio tentang Bukarin percaya dia tentang ini Dolly dalamnya gue saya pun ini, ini entar apa Mbak pun tidak dalamnya gue lo lamongan. Nten apa ngapunten wayahi kula niku badhe curhat. Pokoke kula nyuwun njenengan kula niki njenengan paringi penglaris ini. pekerjaan Lah pekerjane njenengan napa? Pokoke kula penglaris. Apa karep. ternyata pekerjaan ngono kuwi. Apa tak dongakno kiye piye? Wis kene Mbak ya. Senajan sampean ngono ndah, isak dongakno muga-muga Allah paling sing paling api cuma pesenku sampean sholat Kulo siang, gih santri wayai gih sholat tapi ngeten nih mau sok sholat do sampean nampot tamu jam berapa tuh gih batu maghrib nih mulai buka mulai dijajar dengan ini gula, mungkin gih sampai jam rolas lah sedino biasanya piro pas laris gih rolas oh. aku rasa membayang nong Wis ngene ya. Sampean ngasar salat, maghrib terus salat, maca terus mari ngono ya wis maca lah. Lah engko nek wis bar tamu gak ono sampean adus jinabat terus salat sholat Lah ya, mosok ditampa, sing nampa ora aku ora kuwe, sing Gusti Allah. Urusan sampean maksiat itu urusan lain ibadah lain. Ya muga-muga nek sampean gak ninggalno kewajibanmu, senajan kowe jek nglakoni larangane Gusti Allah, tapi kowe gak ninggalno kewajibanmu Insya Allah Gusti Allah cek ridho mungkin dipariki yang terbaik Nggih ya Insya Allah Ternyata empat bulan kemudian tiang niku dugi malih kali yang Gunung Kidul Jogja Alhamdulillah kok nguyang nguyu takoni lho Niki alhamdulillah yai niki kula badhe simah dipun lamar kali masih, niki Lho critane piye terus terang Pak yai kula niku tiyang bujat kula niku sales dadi nek tengko takuta pundi nggih laren kula anak ngono kuwi ya tak nggu ngono kuwi. pas teng Surabaya jam setengah tiga 3 dugi kula langsung teng doli. Lah roh mbakene iki kula, kula pun jam 5 niku ayo Mbak Dadak mbakene ngomong, "Mas aku tak salat magrib iki. Sing kok bar salat magrib kok tak layani." Lho niku lho aku terus dhek Pak Kyai. Ana wong ngene kok so salat. Kalo terus mikir ya Allah Akhirnya ya terjadi transaksi Tapi terus omong-omong mbak Terus pirang tahun sampai nong gini Terus telung tahun mas Aku orang nakal tuh mbak Ayo lah saat ini kita Masuk gak pengen jadi wong abe Ya pengen mas Nek ngono wis podo-podo niat Ayo biar nek mau sampean tak kawin Aku tak boyong Ayo kita wis nawa itu keluar sokok ini Aku ngeutang akeh toh, mas Nong muncikari Tiro zaman tahun 93 niku sak juta setengah niku sakeh lho Pak. Niku dibayar. Terus diboyong, akhirnya terus dolan tenggen kula niku sampai perkawinannya kula nggih dugi alhamdulillah gadah anak nek mboten kalian tuh tiga. Sekawan mati setunggal. Niku anak sedaya niku sak ya Allah ya Rabbi. Mondok kabeh kuliah pinter-pinter kabeh ya Allah ya Rabbi. Karena itu jangan pernah masa lalu menghantui kita. Wong apik itu pasti juga punya masa lalu, wong elek juga punya masa depan. Mula kita tidak boleh menilai orang dari sudut masa lalunya. Setiap orang punya masa depan dan masa depan itu masih membentang antara kita dengan kematian. Masih ada harapan kita menjadi orang baik. Karena itulah jangan pernah berputus harap saking rahmati Gusti Allah. Wong apik aja rumangsa apik, belum tentu akhir kehidupan kita juga baik. Kados kula ngeten niki, kadang dinasehati kalih guru kula, Sep, awakmu mungke ceramah rono rene rono rene, bahkan di rutinan, rutinan kula niku jumlahipun 180 songong nggen dalam 18. Niki wau kula badhe zuhur dateng kene eh, uh, kota, badhe ngasar dateng kene pasar ngopak, batal maghrib kalau datang ini dander, terus kemudian batal isak kalau datang ini sumber arum. terus saat ini undangan. Binjing datang sekar, terus batuk yang ini Semarang, kelantan ngundang Habib Umar, terus jam 11 nganten dateng Jono, niku dateng santri, kemudian berangkat ke sekar rutinan. Niku nek rutinan, niku nyuwun sewu, dimanapun juga saya rutinan tanpa uang. Jadi kalau dugi, nek teng darah, niki darah pun dini. Di ngasem ngasem gitu, ngasem kulo dateng gini setren dateng gini ngelambangan dateng sambil sambirejo kali dateng gini duko terus tengene serawun ngasem nek tengene sekar kulo dateng 16 titik dateng gini dong adem 16 titik dateng gini kedewan 12 titik dateng gini ngerau 33 titik dan semua itu tanpa sanggup nyatanya nggih sakit setiap bulan minimal operasional keluar antara 9 sampai 11 juta tapi nyatanya nggih sakit boten kurang sebab nopo nek rutinan niku kontrake kali Gusti Allah tapi nek mbok undang ini kontrake karo sampean dadi ya. umpama aku mulai gak disongani ora apa-apa sing isin ya sing undang ora aku Halo, Yo, kadang kalau uang kadang nyetat ngilak na uang itu. Kalau nanti takut ini diundang uang itu. Nah, eh, ini diundang uang ngilak na ya. Gos, kenapa? Aku mantu, Suk, gedung serba guna. Aku mau idah lah, gos. Duluk-duluk itu pantes-pantesan. Nah, aku kurang ajar, toh. Mau idah aku pantes-pantesan. Alasannya apa? Laku kena kena penyanyi, gos. Kondi, kau surabaya. Elektron. Ngeloroh, gos. Nuk bayar ipi orang itu. Siji 1 juta setengah itu, seluruh berarti telur juta, iya. Lalu aku mau bayar 1 juta, laku, ya, aku ato, ajar, kone, model, ya, yang ngomong-ngomong. Maknanya itu. Lalu orang penyanyi mau bayar 1 juta setengah, lalu aku bayar telur 1 juta, aku kurang ajar. Ini kalau ikhlas model punya. Lalu ini sama-sama nyanyi. Ini sama-sama bodoh-bodoh rasa ngundang. Tapi ini sama-sama kandungan ini. Adik-beradik. Tidak berbeda, orang nah, gagal kalau penyanyi larang penyanyi. Besok perkahwinan bujumu begatan dengan anakmu itu. Jangan lupa untuk berharga. Jangan lupa untuk berharga. Akhirnya aku sanggup nah, ini juta, syukur ya Allah. Kadang-kadang kalau kita berharga, bapak-bapak, ibu-ibu, aku takon akan berharga. penting, no, Bapak-Ibu. Penting, Bapak-Ibu. Tidak apa-apa, saya penting, tapi kadang-kadang orang-orang berharga belas. Bukti ini, berharga, kita berharga, kita berharga, wajibnya, kita Layakman kaya kuru-kuru. Lho, dungu ngoyo-ngoyo tahan yang lima ngebu. Protokol ini pira ini. Yang ngeyebabkan, yang direakan ini pira ini. Atus. Sing tukang jogeti cucuk, cucuk cucu apa itu? Cucuk lampah pira ini. Telur ngatus. Laki-laki dungu beruang. jujur kira-kira. pulau hewu surya wero lasok ya Allah ya Rabbi ngene kok jadi dungu kok penting tapi nyatanya kok ya rapat yang ngerga ngerga nih mulai sesuk nek pengen mandi sampai nek kiai dungu ini nyusah ya bagian dungu orang atau seket oh uh, dungu ini mandi itu nanan dungu ini orang kok orang dungu alah paling pulau yang murah penat Nek kon mandi kok endi? Lho, mula nek sampean yakin mandi kudu sing larang. Mulai nge -nge ku sewu. Kula nek teng omah niku nyuwun sewu, nek kula gadah waliman khol ibu kula. Nggih, kanggo sing ndonga 250, kanggo sing tahlil 300, kanggo sing kanggo protokol 150. Sambutan keluarga 200, kok akeh men dhuwit ku kok terserah. Barokah, karena apa? Nyenengno wong bakal disenengke karo Gusti. Allah, wong kune. nek ngergani bakal diregani amin Allahumma amin Mulai kita kadang kalau jarang ngergani kok kadang wong saat ini ini gaya ini nek karo wong sugeh macak Sugih. nek karo wong melarat macak melarat bukti ini sampe nek nong indomaret, alfamaret alfa itu tahu kenyang tora tahu melbu Indomaret? Ngenyang, kenyang mabeden yorah cukup tul 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 dong eh apa kasir bayar aku takon Indomaret, marat gini wong sugeh atau wong melarat Sugih sampean gak kenyang berarti macak. Sugih. Aku takon nenek bakul rengkean liwat ngarep omahmu kuwi bakul tritrasi kangkung mbok nyang ora. sewu bakul-bakul karo sing duwe endomaret sekendi. Berarti lak bakul iki mlarat to? Lah kok kenyang berarti macak. Kangkung piro yu Ya Allah. Wah ini 500 dula Udah sampai protol Kabe rati tuku Wih tangga ku Nek ini paling yuk Ayo ngergani Amin Allahumma Amin Wah ini Bakal ngergani Karena Allah Ngergani Masya Allah Ngerti-ngerti penting Ngergani wong Gai tamu Termasuk salah satu kunci sehat Kulauan ini ku si jidok Kulauan ini mbak tenatim Buat sisanya tamu jadi nenek tamu dengan gulo tak sugoi, di ladah cek separo separuh, tamu nih mulai tak umbi. Barokah, gue naik ke tak jaket nung ada, aku yang sali terus tengah gue, tak umbi, benisoe, benzo ben re, kadang gue takon, kebono, jadi gue, nih gue tipe t tamu, justru gue tipe t tamu tak gula aku tuku gue aku asah mampu, tapi gue tipe t tamu tidak setiap hari dapat tamu ini iki nggo berkah mesti mulo tak ombe terus aku ora tau lara sebab napa oleh barokah tamu aku takon jadi nek sampean ana tamu mbok sugih teh iki pa diombe seprapat tamune mulai iki mbok buak atau mbok ombe kenapa eh nah. kok ora ngurmati blas tapi aku takon sampean duwe pelem dipangan codot cek seprapat mbok pangan ta mbok buak Berarti cangkeme codot luwih mulya daripada cangkeme wong. Astagfirullah. Halo. Kula ngeten iki barokah. Kula mbok telate loro blas. Mula sesuk sampeyan nek tamu nang nggonmu, kok ora jentekno. Oh, mbiyen barokah. Bah, mula nek tamu golekno gelas sing gedhe gede Dadi semua rantai entek, barokah akeh. Nah, tapi nek ewah ngene iki blenger Gus. Ya ora apa kok sampean kumpulke siji, iso godhok, iso barokah. Aminallahumma. Amin Allahumma amin. Lho, sing cilik-cilik kaya teniki lho perlu digoleki rasa sing gedhe-gedhe. Kita tidak akan dikasih amanat yang besar kalau kita belum bisa menjaga amanat yang kecil dan itu semuanya harus kita mulai dari hal-hal yang kecil. Aminallahumma, Allahumma amin. Pun bon, tak jam Loh kesel. Semarai kula mungkin jam 12 saya harus berangkat ke Semarang niki pun jam 11 luwes lawe padahal mungkin perjalanan mriki tasik satu jam. Kowe ngapunten ning Kang Kathah, ya muga barokah amin Allahumma amin. Terakhir iki donga pisan. Enggak tahu ya. Donga ana amplope dhewe lho kuwi. Gak gak. Ngaku iki ikut guyon tok dene ra prasane nyemen tok.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين واعفنا المسلمين والذفنا والمسلمين واغفر لنا والمسلمين وارحمنا المسلمين وقنا واياهم شر ما صيب الدنيا والدين اللهم انا نسالك الهدايه اللهم انا نسالك العافيه اللهم انا نسالك السعاده اللهم انا نسالك السلامه في الدين والدنيا والاخره اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا وإخواننا وأزواجنا وقومنا وأهلنا وجمعتنا من حضر في مجلسنا هذا يا الله من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الضير والشر اللهم يسر أمورنا واقضي جميع حاجاتنا وسهل ما في ضميرنا ضمن دمق سودي ورضوك مطلوبياتني محبتك معرفتك ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين امين 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 يا رب العالمين terakhir Bapak-bapak, ibu-ibu, sing dadek ke petengi hati niku lakon Dosa duso. duso sing paling gampang dilakoni ki ngerasani u, wong maidu, nah, munggo pulau paringi dungo tolak rasan-rasan turun. -rasan niki penting, boleh sampe nek pas apa ngerasani wong dijar rasan-rasan, iki sampean woco mesti mandi, sarang-sarang kali gula Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma tak Insyaallah, mandi. Nanti Allah, wa akibat semuanya, walaupun minggu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.